Dalam masa beberapa hari lagi ini, kita akan menyambut Hari Kebangsaan kita yang ke-62. Jadi saya berharap kita tinggalkanlah ya, apa-apa salah faham dan sebagainya. Yang lebih penting, kita sebagai rakyat Malaysia hidup bersatu padu. Dan juga yang pentingnya, kita lebih melihat kepada apa yang ada persamaan. Kita lihat pada titik persamaan di kalangan kita. Dan kita telah sekian lama hidup aman damai di negara ini. Ada kalanya macam sekarang yang apa yang berlaku pada masa kini, sedikit sebanyak ketidakpuasan pihak-pihak tertentu. Jadi saya menyeru kita meninggalkan semua isu-isu ini, leave it on one side, yeah. Let's be united for the sake of the country. Yang lebih pentingnya, kita sebagai rakyat Malaysia bersatu padu untuk memajukan negara dan juga mengukuhkan ekonomi negara kita. Dan bukan saja kita harus melihat kepada bulan merdeka saja atau bulan kebangsaan saja, tapi kita harus menjalin hubungan yang baik antara rakyat berbilang kaum untuk setiap waktu, all year round lah, ya, bukan saja tertumpu pada bulan kebangsaan sajalah.